Sebanyak 20 orang terseret ombak saat melakukan ritual di Pantai Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, 10 orang ditemukan meninggal dunia, 1 orang masih dalam pencarian. Tadi malam dini hari, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat ada wisatawan yang tergulung ombak dan tenggelam. Jadi mereka sedang melakukan ritual yang dilakukan, dipimpin seseorang, kata Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo, Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022. Menurut Heri, para korban ini sedang menjalani ritual menenangkan diri. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jember. Namun mayoritas dari Kecamatan Rambi Puji dan Sukorambi. Ada 20 orang yang tergulung ombak, 10 orang sudah ketemu dalam kondisi meninggal dunia, tinggal 1 masih dalam pencarian, 10 lainnya selamat dan masih menjalani perawatan dan observasi di Puskesmas Ambulu, terang Heri. Secara rinci, kata Heri, keseluruhan ada 24 orang yang ikut dalam kegiatan ritual tersebut. Namun ada 4 orang yang tidak ikut dalam acara ritual. Untuk jumlah peserta ritual sendiri Heri masih akan terus mengupdate. Tidak semuanya ikut di laut, ada 4 yang tidak ikut, di antaranya anak kecil dan para sopir. Karena ada 3 mobil dari rombongan itu. Untuk para korban meninggal, ditemukan 1 km dari lokasi kejadian tempat ritual, ungkapnya. Untuk para korban, saat ini masih berada di Puskesmas Ambulu.